Satu kelas mahasiswa di kampus UIK Kota Bogor resah setelah mendapat instruksi kontroversial dari dosen hingga viral di media sosial. Selain jadwal ujian dihapus, kebijakan dosen juga memaksa mahasiswa untuk ikut reuni 212 minggu mendatang sebagai pengganti nilai UTS salah satu mata kuliah semester 5. Ya, kampus akhirnya merubah statement. Kebijakan kontroversial salah satu dosen kampus Universitas Ibnu Khaldun atau UIK di Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor Jawa Barat ini mendadak viral di media sosial dan grup percakapan online. Sang dosen memaksa mahasiswa didiknya untuk ikut reuni 212 hari Minggu mendatang. Akibatnya satu kelas mahasiswa Fakultas PAI protes hingga menggelar rapat pengaduan di Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa. Mereka mengaku kesal lantaran oknum dosen tersebut malah meniadakan jadwal ujian mata kuliah sistem pembelajaran PAI SMP pada pekan lalu. Bahkan mahasiswa juga diwajibkan ikut aksi ulang tahun 212 sebagai pengganti nilai mata kuliah terkait. Selain keberatan, mahasiswa juga menyesalkan kebijakan itu lantaran reuni 212 dianggap tak berkaitan dengan nilai akademisi. Gantinya untuk apa? Tapi tetap mereka itu kelas C atau kelas itu tetap bela reuni itu. Kamu sendiri secara pribadi akan ikut tetap? Ya ikut, ikut ya karena rata-rata yang saya dapat kelasan aku itu dia itu mengikuti karena nilai A gitu. Tidak ada sangkut pautnya ketika dengan yang saya ketahui dosen ini mengajar sistem pembelajaran PAI di SD. Di SMP. Karena kalau disangkut pautkan dengan aksi ini tidak ada sangkut pautnya. Jadi kalau ada penekanan, ya saya anggap ini tidak logis. Sementara pihak kampus membantah adanya upaya mobilisasi massa mahasiswa untuk ikut reuni 212 nanti. Pengurus kampus mengaku kebijakan itu merupakan usulan sejumlah mahasiswa di 12 kelas yang memilih konversi nilai tugas observasi. Kami mengimbau memberikan pemahaman kepada para dosen, tidak boleh urusan akademik dikaitkan dengan masalah-masalah di luar akademik. Kan acara 212 jelas bukan tidak ada kaitannya dengan masalah akademik. Jangan itu sampai dikaitkan dengan masalah akademik. Meski demikian, pihak rektorat masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Pihak kampus juga akan memanggil dosen dan mahasiswa terkait. Muhammad Juanda, Bogor.